Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Indonesia dimanapun kalian berada, hari ini saya lagi nongkrong-nongkrong ketemu Pak Diswarsih dari Muntilan ya Pak Diki. Kita mau tanya-tanya nih ya, kondisi pengojekan hari ini bagaimana ya. Sebentar ya sahabat. Ini Pak Diki asli dari Muntilan ini. Muntilan. Biasa ngojek nopi, ngojek biasa nggih. Mangkal di perapatan Kelapa 2 nggih. Tapi nerima cateran nggak deh kalau ada yang mau gitu? Jarang. Yang deket-deket sini mohon. Oh gitu. Udah lama deh di mangkal di sini deh. Tahun? Kalau tahun 2000-an lah. 2000-an? Itu kadang kerja, kadang kerja. Oh kadang ada di sini, kadang di tempat lain. Oh gitu. Terus menurut Pak Ade ini sekarang apa namanya di ojek ini biar gimana deh? Makin banyak atau makin sedikit dari penghasilan deh? Sedikit. Makin sedikit ya. Jadi sehari tuh sekarang dapat berapa deh biasanya? 50. Oh 50, jadi di bawah 50 nji. Berarti harus ya, sabar ya deh. Sabar. Oke Pak Ade, terima kasih banyak. Ini sekedar info aja Pak Ade untuk teman-teman. Jadi tukang ojek. Jadi di mana aja deh ternyata ya kan? Mana aja semuanya. Semuanya di maturusin Pak De. Baik teman-teman, demikian tadi obrolan saya dengan Pak De Suarsih dari Muntilan ya. Yang Muntilan ini saya ketemu.